baru-baru ni ada pihak yang mengatakan Cik Ta berfailkan perceraian di Mahkamah Syariah kan. Jadi apabila isu tu berlaku, macam mana Cik Ta sendiri dengan Zain menerima dan manage untuk handle isu tersebut? Bila orang bercakap sesuatu yang tak betul, kita tak adalah nak macam nak terpelanting sangat, terpelanting. Cuma macam rasa macam salah court ni. Memang hari ni memang I punya lawyer pergi court, tapi bukan Syariah court, pergi dekat High Court. Hampa salah arti ke apa salah court? I tak terkejut sebab memang akan pergi court, tapi bukan untuk benda tu lah kan. Zain lagi lah tak tahu apa, sebab dia pun tak tahu kata I memang akan pergi court kan. Dia kata apa ni sayang, dia pun kata nak you nak kena pergi court ni. Jadi apabila ada kaitan kan, dikaitkan dengan namanya tak disebut, tapi katanya pelaku tu selalu sering bercuti. Apabila bercuti, meredakan keadaan kalau ada pergaduhan di sana. Jadi apabila orang luar lebih tahu kan, daripada kalian sendiri, macam Cik Ta sendiri bagaimana? Betul, kalau tengok follower kat Instagram tu semua jadi ustaz dengan ustazah. So tak heran lah kalau orang lebih tahu cerita dalam kain kita daripada kita sendiri kan. Kalau orang nak cakap depa tu nak cerai, bila orang kata cubit peha kiri peha kanan terasa, bila orang buat gosip macam tu, I tak terasa macam kami. Bukannya I seorang the only artist yang pergi holiday pun kan, unless sampai depa tulis betul-betul nama kita. Nama aku ke ni? Tak rasa besar. Cuma saya tanya wife saya lah, dia explain lah benda-benda tu. Jadi saya cantulah, saya tak ikut sangat pun.